Halo guys, jumpa lagi dengan saya Nero. Setelah beberapa minggu saya tidak upload, sekarang kita upload lagi ya. Jangan lupa like, comment, and share, dan yang penting itu di subscribe guys, untuk dapat info-info yang baru dari saya. Oke, okay. Langsung aja ya. Kali ini kita akan mereview updatean terbaru 1 Agustus 2022. Oh, PES 2021 updatean 2002 2022 2023 ya. Dan bagi Anda yang pengen isi game ini, hubungi aja nomor WA itu ya. Dan bagi Anda yang satu kota dengan saya di Balikpapan, bisa datang langsung ke tempat saya. Oke. Nomor WA udah tercantum ya. 0898 itu nomor saya. Kalau Anda pengen langsung sama adminnya itu 0813 ya. Oke, langsung aja kita lihat apa sih isi updatean terbaru ini. Langsung aja ya. Dan ditanyakan komen aja di bawah ya. Langsung aja kita lihat isi dalam gamenya apa aja yang baru. Di sini menu kita bisa ngeliat ya gambarnya, udah ada Gabriel Jesus, Alan, ini apa ini, The Like kah, Lewandowski. Kita lihat transparannya apa udah baru. Lihat transparannya ya, di liga-liga Inggris dulu ya. Di sini kita lihat sudah ada Gabriel Jesus ya, lumayan ya. Dan kaptennya Odegaard di Chelsea. Chelsea juga udah lumayan ya. Lihat Liverpool. Liverpool juga sudah komplit ya. Dan yang penting adalah ini bro, yaitu Darwin Nunez. Bagaimana bro tingkat kemiripannya bro? Inilah dari Indonesia. Dan tato-tatonya ya. Tuh, udah bisa lihat. Tahu sendiri kan kalau misalnya di PS 2021 yang original, kita itu susah dapatin Nunes, guys. Aku sudah periksa-periksa. Bingung, guys, di mana, guys? Jadi kalau kita beli updatean ini langsung ya. Ya, inilah Erling Haaland dengan model rambut terbarunya ya. Tuh. Udah bisa lihat, guys. Erling Haaland dengan model rambut terbarunya, mantap kali. Ya, di sini kita bisa lihat kemarin updateannya ada De Jong dan juga Antonia, dan ini sekarang sudah diperbaiki guys, karena rumornya itu nggak jadi guys. Sebenarnya kalau rumornya jadi seperti Lewandowski ya, Lewandowski itu rumornya ke Barca, nah, jadinya masuk Barca. Dan ini orang yang di penjara masih ada ya, Greenwood. Anjay, Greenwood. Oke, lanjut ke Liga 1 ya.
PSG. Nah, ini adalah PSG, guys. Mantap sekali. Serie A juga Inter, Juventus, Milan sama Roma ya. Roma udah ada Dybala belum? Oh, udah ada ya. Sudah ada Dybala. Dan kita lihat La Liga. Barcelona ini yang paling penting ya, guys. Barcelona. Casey, Christensen, Pjanic. Mantap ya. Rafinha. Kita lihat rivalnya Barcelona, isinya bagaimana ya. Semakin sedikit ya pemain Real Madrid kayaknya. Anjir, anjir. Ini juga Bayern Munchen ya. Dortmund. Tuh MU Cavani mau dijual apa enggak ya? Kita lihat sih. Cavani nih ya. Atau tulisannya free transfer belum bisa diapa-apain. Ya, di sini sudah tidak ada Cavani ya, guys. Padahal Cavani itu striker tajam menurutku loh. Aduh, jadi kayak mana ya? Gak tahu sudah itu. Oke. Kita lihat sepatu ya. Sepatu kita patokannya pakai Ronaldo aja ya. Ronaldo mukanya perbaru ya, lebih lebih garang lah. Walaupun udah tua tapi lebih garang ya. Jai. Keren ya kalau bergerak. Oke. Dan sepatu, kita lihat sepatunya ya, kayak kayak gini ya. Sepatu Anda bisa tebak kan? Apa aja yang buat tinggal sepatu, guys. Banyak dikasih 100 biji lah sepatu. Sarung tangan, sarung tangannya 100 juga kan? Oke, sampai 100 guys. Kayak gini ya, pokoknya sarung tangan. Jadi sebebas-bebasnya lu dah. Gimana? Bajunya kok polos kan ya, nggak tahu ya guys. Bruno tambah tajam aja itu tatonya ya, ya. Cek-cek stadionnya dan juga bolanya, guys.
kita patokannya pakai PSG aja ya. Lihat. Oh, ternyata bajunya udah ada gambar guatnya. Lumayan, guys. Nah, itu sudah ada gambar guatnya, guys. MU banyak banget. Wah, ada hijau stabilo ya guys bajunya ini. Keren-keren sih. Stadionnya kita lihat ya, apa aja yang baru. Ya, kayak gini-gini ya guys. Stadion Qatar juga ada ya. GBK di sini nggak kayak di PS3 ya guys. Kalau di PS3 itu stadionnya udah banyak Indonesianya ya. Tapi di sini udah kelewatan banyak juga sih stadion Eropanya. Gila, 66 ya. Saya paling suka Stadion Old Trafford. Sudah ada gambar, sudah ada tulisan god-godnya. Nah, terus di sini juga spesialnya ada Liga Indonesia ya. Nah, ini ya. Asik guys. Walaupun ininya dikit ya, karena nggak terlalu penting, yang penting Liga satunya. Nah, ini perbaikan kemarin ya, fotonya Christian Gonzalez kemarin kayak gini. Nah, ini sekarang udah lumayan lah guys, walaupun udah nggak ada Ronaldinho-nya ya. Tuh guys, lumayan. Saya pengen melihat baju godnya PSG ya. Oke, stadionnya udah Old Trafford belum? Karena itu stadionnya lumayan bening ya guys. Oke, langsung aja kita lihat in gamenya apa juga perubahannya ya. Pokoknya siapa yang pengen pesan hubungi saya. Saya nggak jual di luar daerah ya, saya hanya jual ke kota saya doang. Jadi anda pesan di luar dan luar kota, beli aja ke adminnya langsung, nanti dikirimi flash disk isinya link. We've been talking about this one for a while, and they have rolled up to it in fantastic numbers. You should have seen the roads outside the ground in the hour or two leading up to it. It has been bumper to bumper. The traffic has been extraordinary, but the level of expectation is also very, very high. And these supporters who were queuing around the block for their tickets as soon as they knew the date of the fixture, well, now they can't wait for it to begin. And begin it will. Any second now. Some wonderful scenes here. It is what we have come to know and love about Old Trafford, Manchester. Tidak masukin Ronaldo lagi. Guys.
for all parties, not least the neutrals who've just come to enjoy it. As you can see, we've already started here. Jim, which player is best equipped for this game? David De Gea. He's one of the all-time great shot stoppers, Peter. His positioning is superb, and he always seems to pick the perfect moment to rush off his line. What I really like about him is the way he keeps his frame big to make life as difficult as possible for strikers. And the manager will be hoping for a few more clean sheets now that he's in the team. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. He's gone for goal! And he's there to make a great save. Bruno Fernandes hoists it forward. Wijnaldum. Hakimi. Mbappe. Mbappe! Mbappe brutal banget ya kalau di PS. Diogo Dalot. Maguire. Just to get it forward quickly. And here's Martial. Kalau counter attack. Paling baik dulu. Get that clear. And looking at the referee, but he's waved play on. Can he deliver? Diogo Dalot into the area. And the shot! It's there! Greenwood at his razor sharp best there. Greenwood yang di penjara ya, sekitar. Tulisan kuat-kuatnya kayak gini sebenarnya. Kuat-kuat. Masih ya, masih dikuat. That has certainly made things interesting. Mantap deh. Steered forward. Eriksen. Rashford. And here's Martial. Agak malas-malas ya. And it's Shaw. Oh, that is lovely footwork. Bye.